Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Udah lama aku nggak bikin tutorial lagi. Jadi di video kali ini aku mau bikin lagi tutorial pashmina basket menutup dada. Ini yang part 2-nya. Kalian bisa tonton part 1-nya di sini. Jadi kali ini aku bakal bikin look yang lebih simple yang semua orang bisa pakai tentunya. Cocok buat bentuk wajah apapun dan nggak perlu banyak pentul. Sangat penasaran, just keep on watching. Oh iya, sebelum lanjut ke videonya, aku mau pakai dulu body lotion dari Scarlett Whitening. Ini yang varian terbarunya, varian Jolie. Kenapa aku pakai ini? Karena aku sendiri punya permasalahan kulit belang. Jadi antara lengan sama punggung tangan itu beda warnanya karena memang sering beraktivitas di luar ruangan. So, aku bakal pakai ini dulu. Ini tuh ada fitur lock unlock-nya. Jadi nggak bakal tumpah saat dibawa-bawa. Nah, yang paling aku suka, dia tuh punya efek instant brightening. Jadi kayak dalam sekali usap aja tuh udah terlihat bedanya gitu. Aku bakal pakai di sebelah jari dulu. Dan ini tuh wanginya tahan lama banget. Ini wanginya itu mirip kayak parfum. Parfum apa ya namanya, nggak tahu, parfum kayak parfum mahal gitu, dan dia tuh nggak lengket sama sekali pas di apply. Aku tuh kalau pakai ini tuh kayak nggak usah banyak-banyak pakai parfum gitu karena ini tuh wanginya udah tahan lama. Nah, ini before afternya kalian bisa lihat dalam sekali pakai aja ini udah lebih cerah. Ini yang udah dipakai, ini yang belum. Nah, ini tuh kalau misalnya dipakai rutin bakal maksimal hasilnya. Apalagi kalau misalnya dibarengin sama rangkaian body care-nya, mulai dari body scrub, ada shower scrub. Karena seluruh rangkaiannya ini mengandung glutathione dan vitamin E yang sangat bagus untuk mencerahkan dan melembabkan kulit. Kalau untuk body scrub, aku biasanya pakai 2 kali seminggu. Dan untuk shower scrub, sabunnya ini bisa dipakai tiap hari. Ini varian favorit aku, Love Cucumber, karena wanginya itu sangat freshy. Terakhir, aku selalu suka sama semua varian dari Scarlett Whitening ini karena dia tuh wangi, punya wangi khusus gitu yang kayak parfum. Ini bakal jadi varian favorit aku setelah Charming deh kayaknya. Nah, bagi teman-teman yang mau order rangkaian dari Scarlett Whitening ini, kalian bisa langsung saja ke official store-nya. Aku bakal cantumin link-nya di description box. Karena apa? Di luaran sana udah banyak sekali beredar produk tiruan, produk palsu. Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai karena tergiur harga murah, kulit teman-teman itu jadi bermasalah. Okay, so let's jump to the tutorial. Nah, untuk look yang pertama, teman-teman bagi pashminanya jadi dua sisi kayak gini. Karena aku di sini pakai pashmina yang enggak full piece cut, jadi aku patokannya sampai di ujung ini, ujung batas splitsnya gitu. Seperti biasa, disesuaikan aja sama wajah teman-teman. Terserah teman-teman mau dilipat apa kagak. Di sini aku lipat sedikit. Nah, setelah itu sisi yang pendeknya ini dibuang aja langsung ke belakang seperti ini. Ini tuh gunanya biar belakangnya itu lebih ketutup gitu loh, nggak pendek-pendek amat. Nah, langsung saja yang bagian panjangnya ini dibawa ke atas kepala. Look ini sering aku pakai buat daily karena itu simple banget. Nah, seperti ini kurang lebih. Langsung aja dijarumin di sisi yang satunya lagi. Nah, sisi yang panjangnya ini kan sisanya nih, dari segini. Teman-teman ambil yang di bagian dalamnya, bukan yang bagian luar ya. Bukan yang bagian atas, tapi bagian bawahnya ini.
langsung saja dikaitkan ke samping sini. Udah deh, simpel banget kan? Ini jadinya menutup dada, menutup depan dan belakang, kalau seperti ini. Nah, untuk look yang kedua masih sama, hijabnya sebelah panjang, sebelah pendek. Namun yang bagian yang sisi pendeknya itu enggak sependek yang tadi. Usahakan teman-teman ukur dulu sebelum dijarumin, kayak ini tuh bisa nggak disangkutin ke bahu. Dan dipenitiin, cara penitiinnya teman-teman ambil yang bagian dalam, sekitar 2 atau 3 cm gitu. Kemudian yang bagian sisi panjangnya ini langsung saja diputer di atas kepala. Seperti itu. Seperti itu. Oke, ini seperti ini, rapikan dulu. Nah, terus yang ini tinggal disangkutin ke bahu. Biar nggak jatuh-jatuh, bisa pakai jarum. Udah deh. Ini dia nutup belakang juga, lumayan. Yang terakhir teman-teman masih sama, ini beda sisi, sebelah panjang sebelah pendek. Nah, yang sisi pendeknya itu bawah sampai ke sini kayak gini ya. Boleh di double lagi tentunya biar tetap stay. Misalkan teman-teman pakai ciput ya, kalau misalnya mau styling kayak gini biar hijabnya tuh nggak gerak-gerak, artinya tetap stay. Nah, ini kan udah kelihatan nih nutupin dada, tinggal yang bagian sisi panjangnya bawa ke belakang sampai ke depan kayak gini aja udah cukup sebenarnya. Atau biar mau lebih di layar di sini juga boleh, tinggal dibuka dan di layar seperti ini di sampingnya. Jadi deh. Segitu dulu ya tutorial yang aku bagi kali ini. Semoga kalian suka dan terinspirasi dari video kali ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen di bawah. Bye bye, sampai jumpa di next video.